Menjelang Idul Fitri 1440 Hijriah, Bupati Sambas Haji Atbaharomin Soheli bersama Forkopimda dan pimpinan OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Sambas Rabu 29 Mei kemarin melakukan peninjauan arus mudik lebaran di Pos Lintas Batas Negara atau PLBN Aru Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas. Didampingi Forkopimda, pimpinan OPD, Camat Sajingan Besar, serta petugas PLBN Aruk, tampak Bupati Sambas beserta rombongan meninjau setiap ruangan dan melihat proses pengecekan keluar masuknya barang dari negara Malaysia di PLBN Aruk. Terima kasih ya. Ini kalau ada yang beli... yang kamera men. Kirim benar, Bang. Merah enggak? 37 derajat. Kita tunggu dulu. Jangan-jangan kau bawa anu ikan. Warga yang datang dari negara tetangga dengan membawa daging unggas segar. Dan menurut peraturan yang ada bahwa itu hilang. Nah, kita akan berkomunikasi seperti apa komunikasi yang bersangkutan dengan pihak. Terima kasih. Bagaimana? Datuk. Ini bawa ayam burung. Ambil alang ayam. Dalam kesempatan itu, orang nomor satu di Kabupaten Sambas ini juga tampak berdialog dengan masyarakat Kabupaten Sambas yang mudik lebaran dari Malaysia melintasi PLBN Aruk. Dalam dialog tersebut, Bupati menghimbau kepada pekerja migran yang bekerja di Malaysia untuk bisa menjaga nama baik Kabupaten Sambas yang saat ini menjadi duta dan mengharumkan negara Republik Indonesia. Berapa tahun? Lama juga? Berapa? 2 tahun lagi. Foto bersama. Bupati. Dapat duit ya. Dari mana saya juga? Enggak. Saya sini aja, Pak. Dia aku nak buka kainnya, Pak. Tapi tak nak pinjam. Selamat balik ke kampung ya. Selain dengan masyarakat, Bupati juga berdialog dengan petugas di perbatasan terkait kesiapan, kendala, hingga permasalahan di PLBN Aruk. Selain melakukan pemantauan arus mudik lebaran, Bupati Sambas beserta rombongan juga meninjau kesiapan pos terpadu lebaran tahun 2019 Polres Sambas di kawasan PLBN Aruk. Ada
CSM TV madahkannya. 2